Skuad Persebaya Surabaya makin komplit, Dusan Stefanovic sudah gabung latihan di era Paul Munster. Skuad Persebaya Surabaya makin komplit, Dusan Stefanovic sudah gabung latihan bajul ijo di era Paul Munster. Dusan Stefanovic termasuk satu dari dua pemain asing yang datang paling akhir. Pemain asal Serbia itu baru bergabung latihan Persebaya Surabaya yang digelar di lapangan Tor, Surabaya pada Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024 kemarin. Bergabungnya Dusan Stefanovic tentu membuat skuad Persebaya Surabaya di bawah asuhan pelatih baru Paul Munster semakin komplit. Hanya Hernando Ari dan Tony Firmansyah yang belum bergabung dalam latihan skuad Persebaya Surabaya di era Paul Munster. Hernando Ari masih bersama skuad Timnas Indonesia yang akan menghadapi Piala Asia 2023. Sementara Tony Firmansyah bersama Timnas Indonesia U20 yang sedang melakukan pemusatan latihan di Jakarta. Paul Munster sendiri masih punya banyak waktu untuk menerapkan filosofi bermainnya. Ini karena Persebaya Surabaya baru akan bermain pada Selasa, tanggal 30 Januari tahun 2024 mendatang. Ujian perdana Paul Munster adalah laga kandang melawan PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Karno, Surabaya. Banyak perubahan yang dilakukan Paul Munster setelah sepekan menangani Persebaya Surabaya. Paling terasa dari sisi mental, seluruh pemain merasakan gairah dan semangat baru. Bagi saya seluruh pemain sama, lokal maupun asing, yang paling penting bagi pemain adalah kinerja di lapangan, kata Munster.